Guys, kalian mau lihat yang tau gak? Ren, pintu kamu bisa manual gak sih? Hai semua, kembali lagi ke channel VS. Jadi di video kali ini kami mau pergi ke tempat makan mie Indomie yang enak banget di Jambi bareng Glenn. For me, bareng Yanto. Hi, channel VS. Pertama kali nih, aku tadi. Oh iya, iya, pertama kali ya. Yanto gak pernah masuk ke channel aku. Oh iya, terang banget. Udah, ini udah kecil. Hai sahabat-sahabat VS. Pusin nama fans Anda? VS belum ada nama fans. Nah, sahabat-sahabat aku VS. Udah kasih sahabat VS. Aku udah kasih nama itu, Van. Sevi Lovers. Nggak, aku nggak mau pakai nama fans. Nggak mau ya? Nggak. Jadi bagian hai semua gitu aja. Sahabat VS, buat sahabat VS. Nggak mau gitu kayak hai believers. Kan enak. Sahabat nggak VS. Nggak mau. Udah believers juga lah, Van. Iyalah. Kayaknya juga isi subscribers aku semua believers. Jadi kami sedang on the way. Kami itu jelasin, mau nunjukin kasih kalian. Oh ya, ini muka aku habis laser guys. Lihat tuh muka jadi kayak gini. Lagi healing. Iya, ini ntar bakal tekupas, tekope. Bahasa kalian apa sih? Terkelupas. Iya. Terkope itu kayak Jambi. Ya. Ini bakal terkupas. Jadi sembuh deh, ini tuh laser flag. Jadi ini tuh betul-betul flag aku. Tuh ini jadi lagi korengan. Begitu deh. Sebenernya aku itu mau bikin konten yang masak-masak gitu, tapi karena muka aku lagi kayak gini, gak boleh kena panas. Kayak keluar-keluar aja sebenernya harus pakai masker, tapi aku males. Oke, okay, balik ke tema. Balik ke topik. Sekarang kami lagi on the way ke tempat makannya. Buat kalian yang orang Jambi, tempat makannya itu di daerah Kasang, dekat rumah Yanto. Hah? Hah? Tidak! Apa? Tidak! Rumah saya di Tanjab Tim. Iya, yang selain Demar itu kan, aduh. Yang dekat rumah saudara Olaf itu kan ya? Dekat rumah saudara Olaf. Aku masih mau tinggal di rumah, Glenn. Iya, yang ada tulisan hajimatnya itu kan, hajimat-hajimat sebelumnya. Iya, hajimat, mungkin. Jadi, aku sama Glenn itu suka banget makan Indomie sana. Nanti bagaimana kita tunjukin rumah Yanto ya. Hah? Yanto suka gak makan Indomie sana? Baru aku gak pernah coba Indominya. Hah? First step, gak pernah. Hah? Hah? Itu enak banget guys, sumpah. Wah, tok. Nanya aja itu aseng buah, kamu makan Indomie, Pak. Iya, tempat makannya itu tempat makan buah, aseng buah namanya. Tapi serius loh, Indomie paling enak yang pernah aku makan tuh aku rasa di situ. Soalnya apa? Dia ada tambahan bumbu yang sambelnya itu sambelnya manis-manis gitu. Terus dia kasih kecap manis itu kayak kecap manis yang beda gitu loh, Van. Iya, aku kecap suka di sana itu apa? Makan yang mie kuah. Mereka kayak merahasiakan banget kecap manis soalnya masukin ke package yang beda gitu. Kalau gue sukanya mie goreng. Oh, mie goreng the best. Oh, tapi mie kuah sana enak juga. Gimana sama warbuk? Enak ini aku daripada warbuk. Iya, ini warbuk nih. Ini warbuk nih. Ini depan sekolahan kami. Warbuk itu... Oh enggak sih, aku megang ini tetep. Aku tetep warbuk tuh sambelnya sambel hijau, soalnya aku gak suka sambel hijau sih. Kalau ini sambel merah. Aku gak pernah sih, pertama kali coba. Oke, okay. Yanto akan merasakan betapa, first review. Betapa hilangnya hidup dia selama ini. Oh, kira aku udah pernah loh. Kamu akan kembali ke jalan yang lurus setelah kamu makan Indomie ini, Yanto. Siap. Bibir kamu akan mengecil. Medium. Oke guys, seperti biasa sebelum masuk ke video ini, jangan lupa di subscribe dulu ya ke channel ini dan jangan lupa nyalain bel notifikasi ya. Nah, ya. Aduh sorry. Keisap sama asap vape-nya. Oh ya, by the way, sama muka aku ini, aku bakal update di Instagram aku, makanya kalian follow Instagram aku di sini. Dan aku Instagram aku di sini. Di mana? Aku juga. Ding. Mati kau. Dan di PS dia enggak bakal di. Iya, aku bakal cuma taruh di sini. Kemarin tuh kan itu mungkin enggak sih? Dia mau bikin muka kau buru-buru di. Iya. By the way guys, sebenarnya itu yang mau pergi makan itu cuma aku sama Glenn. Ini enggak direncanain sih Yanto ya. Jadi aku mau nge-vlog tuh. Terus aku kan enggak ada tripod kan. Jadi jadi suruh Yanto cariin tripod dan sekalian suruh ke rumah Glenn dan ajak pergi makan. Jadi by the way kan Yanto bawa motor ke rumah aku tuh. Nah, kan bawa motor seat datang. Terus kita pergi makan di Aseng Buah. Aseng Buah itu cuma beberapa meter dari rumah Yanto. Tapi aku paksa Yanto untuk ikut mobil aku. Jadi dari sana kita akan balik ke rumah aku lagi dan Yanto harus pulang ke daerah sana lagi. Ya, jadi itu aja tuh bolak-balik gitu loh. Saya cinta Glenn Juliver. Saya juga. Saya juga cinta Glenn Juliver. Oke. Aku bakal nge-record lagi kalau sudah sampai di sana ya guys. Ini pegel pegang terus. Berarti subscribe ke Glenn Juliver ya, dikit lagi 2 juta. Kayaknya pas aku kapal udah 2 juta deh. Amin. Iya, aku rasa sudah. Follow Instagramku juga, ntar lagi sudah swipe up. Berarti 10 ribu ya? 10 ribu, dikit lagi 10 ribu. Sekarang berapa? 78. 7.800. Banyak ya. Giveaway nggak tau ntar? Giveaway. Mau beli
Oh, tidak beli rokok. Gila Anda ya. Mau beli kopi. Ini YouTube betong. Oh, iya. Beli kopi aja susah ya, tuh tidak rokok. Bisa sambil ngapain, Bang? Laser gila. Apa? Main Mobile Legend. Oh, Mobile Legend sama? PUBG. Oh, enggak ada ini ya. Apa itu? Oh, tidak ngerti ya. Tidak ngerti. Tidak melihat hal seperti itu ya. Laser gila Anda ya. Jadi guys, ini tempat makannya. Ini asing buah, tapi kami makan Indomie sih di sini. Aku mau pesan buah juga sih. Iya. Mie, sudah semua yang sudah ada ketinggalan mak. Enggak. Mau buah apa, Bun? Aku minta pepaya lah satu. Pepaya. Mau apa toh? Ini jambu bol ya? Iya, mau. Apa melon deh? Jambu bol. Ini melon madu ya? Iya, melon madu. Boleh lah melon madu. Satu dua nih. Oh, sikok. Satu aja. Sama nanas ya. Nanas satu. Mau nangka enggak? Nangka boleh lah. Iya. Nangka berapa biji? Kamu enggak tahu? Satu lah. Satu aja. Nanti enggak habis itu. Sawo satu boleh. Sawo. Enak sawo. Ayo. Siap, Mbak. Jadi kami pesen buah. Gue enggak mau es campur ya? Oh iya, mau es campur ya, Kak? Kenapa? Enak, Jing. Setengah-setengah, Be. Setengah-setengah, Be, ya. Kenapa enggak satu mangkok kongsi? Nah, beda lah setengah-setengah sama satu. Iya, iya, iya. Aku kayak ada apa gitu, cahaya apa cahaya gitu. Gak mungkin kami bawa lighting di sini kan ya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, ini nunggu. Yeay, gitu, datang ya. Buahnya. Hey. Jadi kami makan buahnya itu pakai bumbu kacang. Aku suka buah dada dari mana? Datangnya. Datangnya. Si Anto gak mau bumbu kacangnya, padahal enak. Gak mau, bego emang. Padahal enak banget bumbu kacangnya. Acak. Jatuh melonnya, Glenn. Aku suka jambu bol. Nih jambu bol. Eh, ini malam madu? Manis gak sih? Enggak. Kayak pempek baunya. Pempek lah. Pempek. Pempek. Itu kan itu kadu ya. Udah. Enggak. Nangka. Ini apa? Pepaya. Hah. Aku gak suka pepaya. Pepaya itu buah yang paling bagus untuk pencernaan, Fan. Katanya aku gak suka bau. Barang pada yang pepaya bau enak lah ya. Udah dingin ya? Nanas. Makasih. Es campurnya guys. Gitu doang kan, kayak guys gak ada zoom in gitu ya. Ini kalian bisa lihat lah. Aku malas ambil kameranya. Ini full time lapse. Vlogger banget ya. Oke, kita cobain. Nih. Apa gunanya tripod kalau perlu diangkat-angkat? Mbak itu kan punya gelen, Mbak. Cuma kasih mereka lihat. Kasih lihat tuh zoom face ambil kamera lihat aku lagi makannya itu baru vlogger. Nih, aku ambil. Nah. Enak? Gimana, enak, Tok? Gimana deh, Pak? Jangan sebut merek, jangan sebut merek. Gimana? Daripada ya, itulah hari ini kesensor. Ben? Aku udah tahu rasanya mana. Enak deh, ya memang enak aku udah tahu. Aku enggak kayak wow, datang Indominya. Kasih. Ya. Kasih ya, Mbak. Iya. Mana? Ini aku jelasin ya. Ini aku maksud tuh cabenya itu unik banget rasanya. Terus ada kecap-kecap ini loh di telurnya. Dan itu oh. Iya, itu enggak tahu sampai sekarang kecap apa. Boleh minta kecapnya lagi enggak? Silakan. Tapi kita merusak rasa. Tapi merusak rasa nanti toh. Jangan original dulu toh. Okay. Masalahnya itu ada sayur. Warnanya sama. Mereka berdua lagi pisah-pisahin cabai rawit. Lupa bilang enggak pakai cabai rawit. Biasanya aku selalu bilang. Yanto juga. Pasti. Bahaya kalau gigit. Bahaya, Pak. Bikin mereka ngiler. Wow. Hmm. Emang beda banget. Enak. Parah. The first time. Iya, dia pertama kali nyobain di sini. Apakah sama seperti biasanya? Oh, tidak, Pak. Oke. Kamu akan terkejut.
Beda kan? Beda anjir. Beda kan? Enak lo? Enak ya? Beda enak. Kan? Kok beda ya? Beda jeng. Kok kalian gak minta telurnya sama matang sih? Lupa. Iya, ya lebih asik lagi sama iya, matang. Iya, lebih enak telur sama matang memang. Oke, sekarang giliran aku yang makan. Nek. Karena ini tuh kan dikuah kan, jadi masih panas banget. Udah habis. Udah mau tambah? Mau. Kongsi sama Yanto. Sama dua bungkus tuh, kongsi tuh. Bisa ya, kongsi ya. Habisnya kau tuh lah. Banyak wacana belakang. Pakai kuah. Punya PS juga enak banget. Iya. Taruh ke Indomie gorengnya. Ini aku suka kuahnya, kalau Indomie kuah itu. Karena kuahnya tuh bukan cuma kayak pakai bumbu Indomie tok gitu aja. Ada pakai sambalnya, kecapnya, sayur. Isi gue udah habis tau gitu. Emang. Cepet banget deh kalau makan. Pakai sayurnya guys. Sudah pesan? Sudah. Eh gak ada pesenin, gak usah pakai cabai rawit. Udah. Dan telur setengah mateng. Indah tuh. Kami lagi nunggu Indomie selanjutnya. Oh iya. Kasih ya. How to fight. Adukin dong. Tambah lagi guys. Karena satu gak pernah cukup. Dua anak lebih baik. Round 2. Fight. Oh, telurnya setengah mateng. Setengah mateng emang. Aku kan udah pesan. Kok udah ngiler kok? Atau kalau makan Indomie tetap ngiler. Ini untuk konten aja. Aku biasanya kalau makan Indomie cukup kok. Cukup. Ini konten. Oh, so good. Yakin tok nggak mau tok? Hah? Udah habis. Udah habis ya campurnya. Oh, udah habis ya campurnya. Saya cinta es campur. Kok gak bisa sih kayak makan langsung tarik gitu? Sedot. Coba. Gitu. Gak masuk. Gak bisa. Bisa. Gak bisa. Mau muntah ya dia. Habisnya. Baik banget nasi. Lendut banget. Kok habisnya bisa kau? Udah kenyang gue. Cukup lendut. Enggak lah. Masih udah kenyang kan? Dikit. Kan nunggu kelamaan. Jeda. Tadi langsung saja sih habis. Pasti. Orang minum tok nanti es air putih es lagi dah. Ini mau lagi juga. Aku udah. Oke guys, jadi kami udah waktunya balik. Tadi kami di sana habis makan itu ya duduk-duduk dulu, saya kenyang banget. Dan aku udah lepek banget karena panas banget. Hari ini emang panas banget. Sekarang begin. Lagi weh. Sabar lah. Sabar lah. Si Anto lagi mohon sama gue minta foto-foto cewek cantik di Instagram. Nanti toh aku tunjukin nanti. Gak usah dengerin mereka. Gak penting, aku mau closing dulu. Aku mau kalau udah punya banyak duit aku mau operasi face, operasi plastik jadi kayak mereka. Enggak, aku mau kayak gini aja. Oh, ya operasi. Aku operasi face. Oh, okay. Bayarin. Aku mau kayak gini aja. Enggak apa udah cantik kayak gitu. Enggak. I love myself. Oke guys, makasih guys buat kalian semua nonton. Jangan lupa di like kalau kalian suka sama videoku kayak gini. Dan jangan lupa di subscribe buat kalian semua yang belum subscribe. Terus kalian juga boleh komen video apa yang harus aku bikin selanjutnya. Thank you guys, bye bye. Tutup dong. Ya, tutup men. Pakai mulut Yanto habis ini. Ya aku